Okey lah, cik. Okey dah. Sebab cikgu pakai mic baru hari ni. Okey. Kita tengok ni Rajah 9 menunjukkan susunan radar satu sel kimia. Alah, ada orang nak masuk lagi sat nah. Okey, cikgu guna dua bahasa nah. Okey, sekejap. Awak nampak cikgu punya skrin okey kan? Ha, kan? Okey. Jadi dia katanya antara berikut yang mereka berlaku dalam sel kimia itu. Okey, jadi so first awak tengok voltmeter ni awak dah tahu dah dia bukan sel electrolysis, dia adalah chemical cell, sel kimia dia obviously dia punya dua elektrod ni bukan metal yang sama, bukan logam yang sama. Benda mesti logam yang berbeza. Okey, bila dua logam yang berbeza, kita kena tahu yang mana satu yang terminal negatif. Okey, boleh tulis dekat chat terminal negatif apa dia? Cuprum ke argentum? Okey. So terminal negatif ni kita kena tengok siri kreatifan logam. Cooper, ya betul. Cooper lebih lebih elektropositif dan argentum, bukan lebih reaktif lah, lebih elektropositif. So cooper yang akan ionize jadi ion cooper 12. Okey. Elektron akan bergerak daripada cooper. Ha, kalau suruh lukis pergerakan elektron macam ni lah, kepada argentum. Jadi bila cooper ionize jadi ion cooper 12, okey. Argentum ni pula dah kalah dah. Jangan ambil tahu pasal argentum. Ion dalam argentum tu yang akan terima elektron. Argentum plus akan terima elektron, akan jadi metal argentum. Dia akan tebal lah. Nah, dia akan ada color apa argentum ni? Ha, siapa boleh bagi tahu? Argentum color dia apa? Kalau copper brown, argentum apa color dia? Silver. Ha? Color silver. Yes. So observation dia silver solid deposited ataupun dalam bahasa Melayu kepingan argentum tu menebal lah. Cooper pula akan nipis. Okey. Sekejap lah cikgu nak admit lagi. Alhamdulillah hari ni ramai juga masuk. Okey. Okey. So jadi apa yang berlaku? Dia kata plat cooper menjadi lebih tebal. Salah. Nah, cuprum tadi dia ionize, lama-lama dia akan jadi nipis. Silver plate become thinner. Pun salah, dia terbalik. Ha? Intensity of blue color. Ah, ni dia. Warna biru tadi semakin terang, bertambah. Keamatan warna biru bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab ion cuprum ni lah yang membuatkan dia warna blue. Kalau ada ion cuprum tu plus, dia akan jadi warna biru. Bila cuprum tadi dia ionize jadi ion cuprum, so warna dia makin lama makin terang lah. Nah, jadi jawapan dia C. Okay. Okay, next. Soalan 27. Dia kata diagram 10 show a structural formula of a compound. So awak tengok ni functional group ni. Ni apa functional group untuk apa? Cuba tulis dekat ni chat. Ini dia tulis pelik sikit. Selalunya kita buat macam ni, COOH. Ha, apa dia ni? Ha? Ester? Ester? C-O? Oh, itu sama A. Ya. Alkohol OH saja sayang. C alkohol. Yes, asid karboksilik. Nah. Jadi, saat kita tengok soalan dia apa dah. Yang manakah benar berdasarkan formula struktur Rajah 10? Ha. Okey, dia kata a molecule compound contain 19 atom. Kita kena kira lah 19 atom tu. Carbon ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu campur lagi lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ni salah. Tu masuk atom. Atom tu tak kira lah. Dia tak kata atom karbon ke, atom hidrogen atau oksigen lah. So dia salah sebab dia ada 20 atom. Untuk pastikan awak jawab betul, awak setiap satu tu awak analisis. Empirical formula C3H10. So empirical formula ni adalah formula that yang formula dah diringkaskan. Jadi, jom kita tengok apa molekular formula dia dulu. Molekular formula 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. So, C6. H dia ada berapa? No. Apa yang no tu? Okay. C ada 6. H ada berapa? Cuba kira. Okay. 12. H ada 12. O ada berapa?
2. Jadi empirical formula adalah ringkasan dia lah. Nah. Bila kita ringkas dia akan jadi C berapa? C... C3 ha? C3 H bagi 2 lah. C3 H 6 O 1. Jadi ni salah. Okay, empirical formula yang ni bukan. Ni empirical formula dia. The molecular formula of compound is C6H11. Tadi kita tengok dah. Ni molecular formula dia. Jadi yang ni pun salah. Okay, dia kata ratio between carbon and oxygen 3-1. Carbon kita 3, oksigen kita 1. Betul. Jadi jawapannya D. Boleh? Okay, next. Okay, diagram 11 show the particle movement. Kalau ada soalan, terus interak ataupun tanya lah. Mungkin interak lagi senang. Tanya ikut cikgu Tadan. Diagram 11 below show the particle movement. Particle movement ni, so dia punya ni of course lah diffusion. Nah, boleh lah? Cikgu rasa yang ni senang. Yang ni daripada kata 3, 2, 1 pun dah belajar dah diffusion ni. Ni particle movement untuk apa? Dia tak habak pun particle movement untuk apa. Okey dah. Okey, soalan 29. Loyang, brass. Brass ke saya sebut? Brass ke? Brass is harder than pure copper. Okay. Okay, siapa boleh bagi tahu? Loyang ni terdiri daripada cuprum dengan apa? Dengan apa dia punya logam lain yang kita masukkan dalam apa? Cuprum. Zinc. Zinc, good. Siapa tu? Bagus. Okay, jadi kalau kita lukis, sambil kita bincang soalan, kita pun revision. Kalau kita lukis, kita akan lukis yang ni pure metal dia. And then dia ada atom lain yang masuk. Ni pure metal dia. Cikgu lukis besar sikit apa? Okey, jadi apa pun lukis jugalah. Nah, macam biasa jangan dengar cikgu sembang saja. Tangan tu kena bergerak jalan. Kalau dengar saja mengantuk. Mengantuk tu mulalah boring nak keluar lah kan. So kita akan label yang besar ni zinc. Yang kecil ni cuprum. Main atom dia cuprum. Yang atom lain yang masuk adalah zinc. Okey. So apa dah nak tanya? Soalannya, which of the following best describe the hardness? Ha, yang mana yang mengatakan apa? Loyang ni lebih keras. Okey, atom zinc metal are placed in orderly. Kalau dia susun teratur, dia taklah keras sebab dia mudah tergelincir. Nah. Can easily slide. So yang ni salah. Zinc atom are very small and placed between carbon copper atom. Ni pun tak open tepat. Dia memang place between tapi cikgu rasa dia besar lah. Zinc metal atom prevent copper. Okay. Ha, yang ni lah function kenapa kita buat alloy ni. Untuk prevent dia from sliding easily. Kalau sliding easily tu dia lembut. Okay. Diameter of the dense brass is smaller. Yang ni jawapan dia. Yang the best explanation. Yang ini pun kita baca juga. Diameter of the dense on the brass. Diameter of the dense. Kenapa bincang diameter on the dense? Ada satu eksperimen tu. Kita letak bongkah loyang dengan bongkah pure copper je macam apa? C-O-P-P-E-R. Bila kita letak satu pemberat yang brass ni lebih brass ke brass lah? Sebut loyang je lah. Macam pelik pula dia. Sorry tak nampak. Dia lebih keras, so den dia akan kecil je. So kalau yang lembut ni dia punya den saya pemadam pula. Nah, dia lebih besar. Jadi kenyataan ni betul. Cuma kenyataan ni tidak menunjukkan untuk explain kenapa loyang tu lebih keras. Kalau disuruh explain kenapa loyang lebih keras ini. Sebab kehadiran atom zinc ni dia dapat menghalang atom-atom daripada menggelongsor dengan mudah bila ada daya. Yang ni eksperimen. Memang yang ni pemerhatian dia tapi dia tak boleh nak explain. Boleh semua? Okey. Okay, so kita masuk bab oxidizing agent ni, bab redox. Nah, pengoksidaan dan penurunan. Dia tanya, what does an oxidizing agent do? Antara A, B, C, D. Okay, kita tengok. Dia kata, orange acidified potassium dichromate will turn green. Siapa boleh bagi tahu acidified potassium dichromate ni dia apa dah? Oxidizing agent ke reducing agent? Oxidizing. Ya, oxidizing lah. Okay.
Jadi colour dia pun memang betul orange ke hijau. Tapi saya cikgu habaq jawapan dululah. Cikgu pun share jawapan apa? Jawapan dia C. Kenapa A ni salah? Sedangkan betul lah. Acidify apa dia? Potassium dichromate memang akan mengubah colour daripada orange ke green. Kerana dia tanya, soalan dia tanya, what does oxidizing agent do? Apa yang dia buat? So yang ni orange ke green bukan dia yang buat. Yang buat bagi jadi acidify potassium dichromate ni bertukar daripada orange ke green ni adalah sini soalan cikgu. Potassium dichromate ni dia melalui peroksidaan ke penurunan? Ha, sebab dia agent peroksidaan, jadi dia melalui penurunan. So yang menyebabkan colour dia orange ke hijau tadi adalah agent penurunan ni yang membuatkan dia jadi tu, yang berlaku tu. So ini tidak menjawab soalan 30. Dia tanya apa yang oxidizing agent buat kan. Jadi yang ni pun sama. Potassium manganat ni adalah agent peroksidaan. Jadi bukan dia yang membuatkan dia bertukar colour. Agent penurunan yang membuatkan dia bertukar colour, nah, reducing agent. So C pula. C dengan D ni. Okey. Potassium iodide dia akan tukar daripada colourless to brown. Okey. Asal dia dia larutan Ki, potassium iodide. Dalam bentuk larutan dia tak ada warna, colourless. Bila dia berlaku oxidation, I negatif ni dia akan jadi I2. Ha, I2 ni adalah larutan bromin. Bromin ni colour brown. So yang menyebabkan dia bertukar daripada colourless ke brown ni adalah ejen peroksidaan. Dia berlaku penurunan. Penurunan. Cikgu pula confuse. Ha, betul kan? Ya. Yeah. Okey. Kalau yang macam ni dia kata klorin daripada warna perang kepada tidak warna. Maksudnya dia daripada Cl2 kepada I. Ha? Okey. Cikgu harap membantu. Kenapa jawapan dia C? Ha, macam tu. Okey dah. Next. Yang ini ni macam ni. Dia selalunya kita tengok balik bromin, klorin, bromin dengan iodin. Yang ni more elektronegatif, yang kat atas ni more elektronegatif daripada bawah. Dia adalah reaction penyesaran, displacement antara halogen. Okey. Apa wartawan nak balik dah, sat cikgu nak pergi bye-bye dia post. Ampun rest sat seminit.